Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan info tentang update GitHub versi beta ini, apa saja ya yang diupdate dari GitHub ini. Nah, di sini ada area baru ya, kalian bisa lihat di video. Nah, di sini juga sini kalian bisa lihat. Nah, terus langsung saja kita ke area kelima. Area baru ini ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman, area barunya di depan ini kita diperlihatkan mobil ya. Untuk pertama kalinya GitHub memberikan mobil di game ini ya. Nah, di sini juga ada jalan raya kayak ini. Nah, seperti mirip jalan raya ya, apa namanya jalan raya. Oke, kita ke pinggir-pinggir dulu, nanti ke bangunan yang bisa kita masuk itu akhir-akhir saja ya. Nah, di sini ada rumah-rumah orang ya, seperti biasa kalau di Citampi itu begini ya pemandangan pinggirannya. Nah, di sini ada sungai ya. Terus ada jalur lagi yang ditutup. Ada pohon-pohon juga. Nah, untuk updatean terbaru ini juga kalau kita di belakang pembangunan ini seperti ini, kita kelihatan samar-samar gitu ya. Nah, terus yang di sini nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kok kebuka gitu ya bangunannya di bawah. Kita coba ke bawah, kok ngelag nih. Nah, oke teman-teman, oh, ini juga seperti biasa. Nah, sekarang kita langsung saja ke bangunan-bangunan yang bisa dimasuki. Bangunan-bangunan yang tengah. Nah, di sini ada MR Roland. MR Roland ya. Kayak mirip-mirip McDonald. Mungkin terinspirasi dari itu ya. Nah, di luar bangunan ini ada di mana ini warna merah kalau di McDonald ini. Sekarang kita ke FFC. Oke, kita perlihatkan. Nah, FFC untuk nama lengkapnya itu kita coba lihat. Oh iya, saya baru ingat namanya itu Franklin Fried Chicken. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang kita ke sebelahnya. Nah, di sini ada Gramedia. Nah, ini mungkin juga terinspirasi dari Gramedia. Nah, di sini kok kayak patung bulat ini. Kenapa lah itu? Kita coba lihat-lihat dulu ya sekeliling bangunannya. Oke, sekarang kita langsung saja ke skin 3 cewek baru. Nah, ditonton ya videonya. Oke. Thank you.
Oke teman-teman, itulah dia tadi 3 skin skin cewek baru plus keliling area baru yaitu area 5. Nah, untuk video selanjutnya kalian bisa klik tombol subscribe dan notifikasinya biar gak ketinggalan saya bermain game di Tampi beta test ini. Oke ya. Dan jika sudah rilis playstore, nah maka akan saya rajin upload video tentang game Citampi ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton dan see you.